nih. Oi. Ntar dulu. Bismillah. Tengah laut, guys. Selatan ini. Ombaknya luar biasa, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lautan, daratan. Ombaknya, aduh. Nah ini namanya batu manis coast surfing ya, batu karang ini. Duh, ombaknya gede banget. Woi, peng. Ini batu karang ini mas, namanya batu manis coast surfing, batas teluk dengan lautan. Oh gitu. Jadi depan kita udah lautan, pasang-pasang juga ini. Jadi kalau buat pengunjung yang suka main surfing di sini lokasinya. Nah kita lihat batu karang yang tadi saya katakan. Siap. Soalnya unik. Nanti kalau di tempatnya ada temennya. Wow. Oh mas, ya kayak orang lagi duduk. Ya kayak orang lagi duduk semedi. Lihat saya dulu. Ujung pojok yang jauh tuh. Oh iya. Ada kali yang dipikir. Oh itu patung. Itu yang pojok itu loh Neng, pojok duduk, iya, orang duduk. Patung alam Raja Manu. Kita lalui lokasi yang lain satu persatu dulu. Yo, my trip, my adventure, my trip, my adventure. Yes. Pusing katanya. Bisa dekat dengan ombak besar, ombak kecil, sambil foto-foto lagi. Lepas tangan aja sambil nyender santai. Oh yang ini. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini ada gunungnya nih. Gitu. Ombaknya gede ya, Nanya? Iya. Mas ini, Neng, tak fotoin, Neng. Duduk situ bisa enggak? Alhamdulillah. Satu-satunya areal kawasan yang dilarang buat pengunjung. Ya. Pantai ini mas. Dilarang. Ya ini dilarang. Dilarang berhenti. Karena ini satu-satunya kawasan konservasi dan telurnya penyu hijau di Pangandaran. Oh gitu. Banyak landaknya ini pak? Enggak. Ini kawasan terlarang. Di seluruh dunia kan langka. Ini habitatnya. Benar-benar. Nggak kelihatan ya pak yo. Batu karang berbentuk kepala buaya, latar belakangnya buah sarang burung walet tuh. Tuh, pas, tuh. Mirip kayak kepala buaya kan, pas ombaknya.
kelihatan. Oh, mirip kalau orang kayak buaya nongol di air, Pak. Iya, aku keringetan ini, Pak. Puyeng. Ini barangkali mau foto dulu, selfie dulu. Selfie. Enggak, Pak. Ayo, Pak. Lanjut. Oh, kok ombaknya gede? Waduh, waduh. Ini kita main di ombak. Waduh. Oh ini. Mana Pak ini? Sini juga. Enggak, Pak. Lanjut lagi ya. Lanjut, Pak. Aduh, boyang, Pak. Sudah mulai mual. Sudah. Tuh, Mas. Nanti nunggu lagi kelihatan. Ujung tuh. Ada ya? Ada. Oh ya, kayak kapal desainnya. Iya. Masih. Lanjut lagi sampai ujung. Aduh. Umat. Ini berapa lagi Pak tujuannya? Satu. Pangandaran gila nih, mantap, keren. Wah, ada sabunnya. Sabun ya? Ini apa, Pak? Ini apa nih, Pak? Sabun ya? Sudah laut. Nah, inilah saripati air laut. Hah? Permukaan yang biasa diambil oleh burung walet, Pak. Oh, gitu. Jadi burung walet suka sekali makanan kayak gini. Dan juga sarangnya mahal. Aduh. Aduh, aduh, pusing juga ya. Mual. Semangat ya. Ini, coba lihat tebing ini secara keseluruhan. Namanya tebing panimbunan disebutnya. Kalau istilah Sunda itu ya. Bentuknya mirip kayak semasa mata. Mirip kayak mata, Mas. Ini titik tengah hidung nih. Ini bentuk mata kiri, mata kanan. Bawahnya jadi alis. Iya enggak? Secara keseluruhan gede tebing ini. Aduh. Sambil lihat batu kura-kura. Satu lagi, lanjut. Aduh, aduh. Aduh. Boyang. Mual. Kamu gimana, boyang enggak? Enggak, Om? Enggak. Jangan mabuk laut loh, Neng. Mabuk cinta aja. Padahal kena angin ya, keringetan ya. Hah? Kena angin tapi keringetan. Aduh, woi ombaknya mantap. Mas, depan, Mas. Nih. Oh, iya. Kepalanya nongol nih, kepalanya depan.
Benar, benar. Mabuk. Ada yang patung-patung alam ada enggak? Yang di ujung. Mabuk. Enggak ada ya, hilang ya? Oh iya, hilang, Pak. Kenapa, Pak? Ya kalau dia mendekat, kalau kita menjauh dia mengelap. Kita buktikan sambil menuju ke pasir putih. Kita sampai di sini, Mas. Oke. Okay. Oke, Pak. Saya tawarin sampai Nusa Kambangan takutnya muntah-muntah nanti. Iya. Kita balik ke pasir putih. Ombaknya gede banget. Kapal dari samping tuh, kapal bukit. Pangandaran, no, kotanya. Kita balik ke samudra. Samudra Pangandaran, pasir putih. Aduh.